Hai guys, kembali lagi di Sis Vita. Nah, jadi kali ini aku mau update soal Nomgav dan Pimiu di tanggal 23 April 2023. So, check it out. Pertama, kita bahas update dari Pimiu dulu. Jadi ya guys, waktu itu kita dapat foto dari Instagramnya Pimax, yang mana dia ini adalah temannya Pitul, yang mana dia ini mengupload foto dia, Pitul dan juga Pimiu. Mereka bertiga sedang makan malam bareng waktu itu ya guys. Nah jadi Pimax ini tuh adalah temannya Pitul yang emang sering ketemu Pimiu saat Pimiu di New York. Dan aku yakin banget kalian pasti udah pernah lihat Pimax waktu Pimiu ini pergi ke New York pertama kalinya. Dan mungkin aja ya Pimax ini juga menemani Pimiu untuk pergi jalan-jalan di kota New York ketika Pitul itu gak bisa gitu, karena kan kita tahu kalau Pitul ini tuh ada jadwal kuliahnya juga. Dan juga ya mungkin aja kedepannya kita bakalan dapat vlog lagi ya guys dari Pimiu saat di New York di YouTube channelnya Pimax. Jadi ya guys, kalian stay tune ya guys. Nah di sisi lain, saat itu nih kita juga dapat update dari Instagram story-nya Pimiu, yang mana saat itu Pimiu itu ada di bandara, hingga beberapa fans ini berpikir apakah Pimiu akan kembali ke Thailand. Tapi beberapa fans juga berpikir apakah Pimiu bakalan pergi ke negara lain untuk liburannya gitu. Tapi ya guys, siapa sangka kalau akhirnya Pimiu ini benar-benar pulang ke Thailand. Dan dari update terbarunya sendiri, kalian bisa lihat kalau Pimiu ini kembali bekerja. Nah, dari kabar ini, para fans tentunya kayak sedikit terkejut gitu, karena Pimiu ini akhirnya pulang juga ke Thailand. Dan para fans ini tuh kan mengira Pimiu ini bakalan pulang di hari terakhir bulan April ini. Tapi ternyata Pimiu pulang lebih awal. Tapi ya guys, aku rasa wajar aja kalau Pimiu ini pulang lebih awal dari liburannya ini, karena kita bisa lihat kalau Pimiu ini ada jadwal dekat-dekat ini, yang mana dia ada jadwal fan meeting di Jepang di tanggal 3 Mei nanti. Ditambah lagi setelah fan meetingnya di Jepang, Pimiu juga ada jadwal fan meeting di Indonesia. Nah jadi mungkin aja Pimiu pulang lebih awal karena harus menyiapkan beberapa hal untuk fan meeting tersebut. Nah jadi ya guys, intinya selalu stay tune untuk update-nya Pimiu yang satu ini. Dan untuk Pimiu selalu jaga kesehatan dan semangat bekerja. ไม่ชอบคนที่เขามาทำร้ายเราอ่ะมันก็หลายรูปแบบนะทั้งกายทั้งใจอะไรก็จะไม่เอาตัดออกจากชีวิตอ่ะก็ลายนะเหมือนเขาไม่มีตัวตนเก็บตัดออกไปจากสารระบบเราเลยเลยNah, di sisi lain, update dari Nomgav. Jadi di hari itu kita dapat beberapa spoiler ya dari movie-nya Nomgav dan Pian yang udah tayang di Netflix. Dan aku rasa kalian pasti dapat beberapa adegan dari sana, yang mana kita dapat Nomgav ini benar-benar melakukan adegan action ya guys, dan itu keren banget. Nah jadi bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa langsung streaming di Netflix atau kalian bisa tinggal klik linknya di deskripsi. Nah update lainnya dari Nomgav, waktu itu kita juga bisa lihat ya Nomgav ini yang masih sibuk untuk syuting lakonnya Laochan. Ya jadi selalu stay tune ya guys untuk lakonnya Nomgav yang satu ini, oke? Untuk Nomgav semangat untuk syutingnya. Nah oke lah guys, jadi itulah update dari Nomgav dan Pimiu di video ini. Selalu stay tune terus untuk update mereka lebih banyak lagi. So, see you. นี่ผมบอกว่าผมก็เป็นคนที่แบบชิวๆอยู่แล้วด้วยก็อะไรมันจะเกิดก็เกิดแล้วครับเราแค่แบบต้องปรับตัวแล้วก็พร้อมรับมือกับมันแค่นั้นแหละครับร่วมงานกับพี่กัปเป็นอย่างไรบ้างมวยสนุกมากค่ะพี่กัปน่ารักแกแบบน่ารักแบบว่าจอยเหมือนกันนะคือแรกๆอ่ะจริงๆพี่กัปก็แบบฟิลแบบไม่ยังไม่สนิทเนาะก็นิ่งมากแบบเป็นคนเดียวในแก๊งที่พูดน้อยอ่ะคือไม่พยายามไม่พูดเลยอ่ะคือการแบบเป็นสายจอยใช่ป่ะการก็จะจอยกับทุกคนในกองอ่ะจีน่าเนี่ยก็จะสนิทกันมากเพราะว่าการก็จอยมากก็คือเมามอยกันเก่งมากแต่พี่กับก็จะแนวแบบเคร่งขรึมพ่อแกงานเยอะใช่ไหมแกก็จะง่วงในกองก็จะหลับตลอดอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้คุยกันหรอกแต่ว่าพอสนิทกันมากขึ้นอ่ะแบบมันเหมือนกับว่าพออะไรอ่ะพอถ่ายหลายซีแล้วอะแล้วก็ปะทะฝีปากกันแบบบ่อยๆอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบสนิทละก็เลยแบบแฮปปี้